Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah gitu. Okay, this is first video yang aku cuba yang aku plan nak buat bahasa Melayu. Awak ada beza ke bahasa Inggeris dan Melayu? Aku rasa sama je, cuma topik ni dia relate dengan second university dekat Malaysia. So, focusly main focus in Malaysia lah. Anyways, topik yang saya nak bahaskan hari ni adalah tentang bahaskan. Bahaskan hari ni ialah people pleaser. So kalau masa korang tengok video ni macam kurangnya input. Kurangnya input output the video ni sebab this topic I don't plan the script. Maksudnya apa yang ada dalam kepala tu I just talk. Faham tak? Dia macam confession lah, video confession. So cakap pasal people pleaser, people pleaser ni adalah benda yang macam dah rasa macam benda tu biasa dalam masyarakat kita. And sebenarnya, to be honest, I feel pity of people pleaser sebenarnya. Kebanyakan kawan-kawan saya adalah mereka yang people pleaser. Maksudnya mereka tak pandai nak suarakan apa dalam hati. Okay, mungkin benda tu bagus lah sebab kita pun boleh elakkan konflik, tak ada gaduh, tak perlu any perdebatan ke apa. That's good, that's good actually. But not in everything, not all the time, tau. Tujuan saya buat video ni sebab saya nak luahkan rasa frust saya kepada mereka yang cuba mengambil kesempatan kepada people pleaser. Bila mereka yang people pleaser ni tak tahu cakap tak, tak tahu nak cakap macam, nak rasa macam bila tak puas hati tu, nak beritahu ataupun kurang setuju, mereka tak berani sebab mungkin mereka dalam minoriti ke ataupun mereka rasa bersalah untuk buat orang rasa offended dengan kata-kata diorang, something like that. Ada satu kelompok manusia akan nampak benda tu boleh, aku boleh ambil kesempatan lah dekat budak ni. Benda tu lah yang saya agak frust sebenarnya sebab sekeliling saya ada beberapa mereka malah disalah anggap, faham tak? Orang tu niat dia baik. Jadi kepada mereka yang mungkin rasa diri mereka people pleaser, mereka rasa sedih bila walaupun dah cuba nak pleasekan hati orang tapi orang masih lagi rasa tak cukup. Ataupun kepada mereka yang tengah tengok video ni, tengah down, kenapa aku buat baik orang bagi aku macam ni, kenapa aku penting ke orang lain tetap aku rasa sedih macam ni, aku tak rasa happy pun. Okay, this video is for you. This just short video. Video ni pendek je. I just want to say, jangan pernah kita letakkan diri kita kat bawah. Memang kita sentiasa, kita dahulukan orang tu baik. Okay je. Tapi jangan sampai kita letakkan diri kita di belakang. Biarlah bila kita dahulukan orang lain tu, kita dahulukan diri kita juga. Biar seiring. Sebab kebanyakan mereka yang mendahulukan orang lain ni, bijaklah. Akan ada satu saat bila kita dah mula meletakkan diri kita dahulu, orang lain akan macam, habis aku macam mana? Macam tu. Kalau kita nak letak diri kita dulu ataupun kita nak uruskan perkara yang baik untuk kita dulu, akan ada orang, kau fikir kau je, kau tak fikir aku ke? Macam tu. Sebenarnya dek, sebenarnya kita takkan pernah cukup untuk puaskan hati semua orang. Kalau contoh kita buat baik dekat orang, benda tu takkan pernah cukup. Tambah pula jenis orang yang kita cuba nak buat baik kepada orang yang tak tahu bersyukur, kepada orang yang tak tahu menghargai benda tu. Kita buat baik tu ataupun kita dahulukan orang tu akan jadi sia-sia je. Pernah tak dengar orang cakap, macam mana kita nak sayang orang kalau kita tak boleh sayang diri kita dulu? Kalau awak rasa tak mampu untuk please hati orang, even seorang, jangan risau. Akan ada seseorang juga dekat dunia ni yang tahu menghargai usaha kita. Seorang buat jahat dengan kita, akan ada 10 lagi orang buat baik dengan kita. Jangan rasa bersalah kalau kita tak dapat nak puaskan hati semua orang. Benda tu takkan habis pun. Dalam perjalanan kita, letak diri kita dulu, akan ada manusia yang betul-betul jujur, betul-betul ikhlas dengan kita, yang boleh terima flaws kita, yang boleh bertolak ansur dengan kita,
dan kita pun tak rasa berat untuk bertolak ansur dengan orang lain. Mungkin bukan sekarang dan mungkin bukan di tempat yang awak ada sekarang. Mungkin di tempat lain dan mungkin di masa yang lain. Don't give up. Okay? Fighting. Always love yourself, alright? Selfish is not selfish. Selfish is self-love sometimes. Sometimes though. Not all the time. Okay. Bye.